Halo, halo, halo. Balik lagi di channel paling istimewa, channel Mona Lisa Sus. Yeay, masih semangat ya? Pasti semangat dong. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan turn on the notification. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hai, kali ini kita akan belajar gimana sih caranya mengoperasikan mesin kalkulator. Eits, tunggu dulu. Mesin kalkulator yang satu ini berbeda loh dari mesin kalkulator biasanya, karena hasil perhitungannya dapat tercetak langsung dan juga pengoperasiannya pun berbeda dari kalkulator biasanya. Nah, kali ini aku akan dibantu oleh teman aku yang bernama Eka Hilda Safitri. Penasaran seperti apa? Langsung saja yuk kita simak videonya. Mesin kalkulator Casio 240TM adalah salah satu alat hitung elektronik Casio yang bisa menampilkan hasil perhitungan berupa lembaran kertas. Bagian-bagian dari mesin kalkulator Casio 240TM terdapat tombol-tombol penting. Yang pertama, tombol on digunakan untuk menghidupkan mesin. Yang kedua, tombol off untuk mematikan mesin. Yang ketiga, tombol print untuk mencetak hasil perhitungan. Lalu feed untuk menaikkan posisi kertas. Tombol CA untuk kembali ke posisi 0. Tombol delete untuk mendelete angka per digit. Tombol G plus untuk menyimpan hasil perhitungan sementara agar tidak hilang. Lalu tombol bintang untuk melihat hasil akhir dari perhitungan. Cara pengoperasian mesin. Yang pertama, colokan jack pada sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol on pada mesin. Saat Anda ingin hasil tercetak, geser tombol pada posisi print. Kemudian, mesin sudah siap untuk operasi perhitungan. Contoh operasi perhitungan, yang pertama penjumlahan 3 plus 5 plus 2 sama dengan 10. Cara pengoperasiannya, tekan angka 3, lalu tekan tombol plus, lalu tekan tombol angka 5, lalu tekan plus, tekan 2, tekan plus, dan yang terakhir tekan tanda bintang untuk melihat hasil akhir. Maka akan muncul hasil akhir yaitu angka 10. Yang kedua, contoh operasi pengurangan. 20 min 10 min 2 sama dengan 8. Cara menghitungnya, tekan angka 20, lalu tekan plus 10. Lalu tekan tanda min. Lalu tekan tombol G bintang untuk menyimpan hasil sementara, yaitu 10. Lalu tekan angka 2. Tekan angka min. Lalu tekan tanda bintang untuk menampilkan hasil akhir, yaitu 8. Yang ketiga, operasi campuran antara penjumlahan dan juga pengurangan. Contoh angkanya, 30 min 10 plus 2 sama dengan 22. Cara menghitungnya, tekan 30, lalu tekan plus, tekan angka 10, lalu tekan min, dan untuk menyimpan sementara, tekan G bintang. Tekan 2, lalu tekan plus, lalu tekan bintang untuk menampilkan hasil akhir yaitu 22. Operasi persen.
Contoh, 20% kali 5.000 sama dengan 1.000. Cara penghitungannya, untuk operasi presentase, cara perhitungannya adalah dibalik. Jadi, tekan angka 5.000. Lalu 20, lalu persen. Maka akan muncul hasil yaitu 1.000. Yang kelima adalah operasi perkalian. Contoh angkanya, 5 kali 5 minus 3 sama dengan 22. Cara perhitungannya, tekan angka 5, tekan kali, lalu tekan 5, tekan tanda plus, lalu tekan G bintang untuk menyimpan hasil sementara, lalu tekan 3, lalu tekan tanda minus, lalu tekan tanda bintang untuk menampilkan hasil akhir yaitu 22. Yang keenam, yaitu operasi pembagian. Contoh angkanya, 60 dibagi 4 ditambah 3 sama dengan 18. Cara perhitungannya, tekan 60, tekan tanda bagi, tekan 4, tekan plus, lalu tekan G bintang untuk menyimpan hasil sementara, lalu tekan angka 3, lalu tekan tanda plus, lalu yang terakhir tekan tanda bintang untuk memunculkan hasil akhir yaitu 18. Ya, demikian tadi adalah cara pengoperasian dari mesin hitung elektronik yaitu Casio DR240TM. Dan ini adalah hasil perhitungannya yang sudah dicetak atau sudah diprint. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba.